Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Khoirul Afifin, channel yang berbagi konten seputar tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara pengajuan KWH meter baru menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jadi kita tidak usah pergi ke kantor PLN untuk pengajuan KWH meter baru, tetapi kita cukup untuk duduk di rumah dan selanjutnya membuka aplikasi PLN Mobile. Kita sudah bisa untuk pengajuan KWH meter. Tinggal kita tunggu selama kurang lebih 1 bulan, KWH meter akan dipasang oleh teknisi dari PLN. Jadi cukup simpel sekali dan menghemat biaya juga. Bagaimana tutorial cara pengajuan melalui aplikasi mobile ini? Simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan.